Sohar dan Suman menghalalkan segala cara demi mendapatkan semua keinginannya. Bagaimanakah kisah dari keserakahan Sohar dan Suman? Dan inilah dia, Kanibalogi, karya Benny Johannes, sutradara Ridwan Setiawan. Selamat menyaksikan! Thank you.
hidupmu. Kalau sekarang semuanya malah kamu ombong. Sengeling konar, sengeling. Botila, aku sudah bangun. Nasibku sempit di sini, Bo. Lagu ini sepertinya menolakku. Jangan pernah putus asa, Tuhan. Gusti Allah ikuna, ikui kosong. Saya ngatur rezekimu, saya ngatur jodohmu. Bahkan, saya ngatur semuanya yang ada di bumi ini. Tuhan, kamu pergi di desa lain, Nang. Kamu coba lagi. Siko yakin, pasti akan laku daganganmu. Bapakmu dulu, Nang, juga begini. Tapi, gak pernah kayak kamu, Tuhan. Gak pernah sampai ngomong seperti ini. Nang, rezeki itu harus kita syukuri. Gusti Allah gak bakal sare, Tuhan. Oh, Tuhan memang mau pergi ke Solo. Tuhan mau bertapa di kawasan Solo, Bo. Bertapa? Siapa yang menyuruhmu, Nang? Tuhan mau tarik wangsit. Tuhan mau berjuang. Tuhan bagi, Bo. Tuhan! 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 Jangan pernah memanggil api, Nang! Api itu berdular, Tuhan! Jangan pernah memanggil api, Nang! Oh,
sedang dibakar, lainnya sedang direbus. Lihat di lehernya, itu masih daging korban juga. Malah dibikin kalung. Orang ini gemblung, Deng. Lihat, Deng. Matanya melotot terus, seperti burung hantu. Antang dia. Kamu ini manusia apa binatang? Setan emang, datang apa binatang? Ya binatang emang. Hei, cukup. Hei semuanya, dengarkan perintahku. Makamkan kembali tulang-tulang basir. Bawa dia ke pendopo. Mas Agung akan memutuskan nasibnya malam ini. Benar. Mana?
pegang itu. Yang dua itu, saya pun setia ini. Saya juga lupa kaitannya dengan maksud saya. Oh, Suhar, kamu ini. Halo, Flo. Kamu ini mau tambah berata, minta berkah, kekayaan, dan kemuliaan. Tapi apa yang kamu bawa? Cuma kamu menyandang sebotol darah ayam. Lainnya lo cuma barang murahan. Bayi juga bisa beli, goblok. Loh, jadi gini, kamu harus penuhi dulu semua syarat-syaratnya. Maka baru aku bisa bantu kamu. Untuk membantu dana alam, untuk kamu. Saya orang miskin, Kim. Aduh, orang miskin. Tolong, Bro. Orang miskin, guys. Tolongin aja ya. Ya, mungkin syarat kerbau bisa kamu tunda. Tapi juga dengan yang satu ini ya. Apa yang mesti saya perbuat, Kim? Pambang.com xvideos.com Mantap!
Ucapkan permintaanmu. Sang yang legini akan menilai kekuatanku. Sendiko, diam. Tuhanku satu. Wah, ngaku-ngaku. Rai Putek, datang kau itu.
pemberian Tuhanku yang satu. Yang aku bela cuma hanya hidup, bukan apa yang aku makan. Di tanah. Di tanah. Di langit. Di langit. Di air. Di air. Aku harus bisa mencari yang lain bisa makan. Iya. Di air kotor. Di kotor. Di tanah busuk sekali. Iya, tidak Tuhan. Oh. Aku tidak mau yang dirasa sakit. Ya benar. Aku biarkan sakit datang. Kalau ia mau datang memberiku pelajaran untuk bertahan. Kalau aku bertahan, aku akan bela tanah yang kupijak. Itu sikap sebagai manusia. Manusia tidak memakan manusia semua. Maaf Tuhan, aku makan mayat untuk alasan lain. Hidupmu!
Mereka menyisir gudang lemah dan mengeluarkan pasukan sebelumnya. Pasukan Bim lawan dan ketembak. Penduduk Kuritawan yang siap menemukan dengan gila dan meriam. Katakan ke bos, siapa pemimpinnya? Endless, tuan. Panglima Endless. Pasukannya menyebut-nyebut tapi itu sambil menyanyi. Redaksin, gak dibakar gudang-gudang dengan yang keras isinya. Kita akan lawan. Baik. Siapkan seluruh pasukanmu dan jaga di gerbang timur. Dan kau kebo, kau akan menahan setan putih itu bersama pasukanmu Rob, di gerbang barat. Dan perintahkan seluruh penduduk pengungsi kita ke hutan. Aku sendiri akan menjaga pendopo. Laksanakan segera! Tuhan! Laksanakan! Tunggu! Tolong! Bela! Waduh putuh! Bela! Waduh putuh! Akan merawat makam, akan menjaga yang hidup dan yang mati. Bela, Bojo Kuto! Bela, Bojo Kuto! Balik kanan, umbar, action!
Baik, baiknya aku lumpur seperti beribu minyak. Iya, tapi Tuhan terlalu perkasa. 3 gol dalam 20 menit. Luar biasa Tuhan. Bahkan si Johan Kim bukan tandingan Tuhan. Ya, dimanapun itu, di tanah yang ingin aku datangi, aku selalu membuat gol, bukan? Priam-Priam Lenders selalu unggul di tanah Jawel Beck ini. Jawel Beck! Jawel Lenders! Opa! Yes, Mir! Temanku! Ini, Mir. Hanya ada Indigo, Mir. Indigo? Yes! Apa ya? Ini sari, dingin, let's go! Ini keras sekali, Hoffman! Kau cari itu si Agam di Batavia. Di antara pedagang
sudah orang mereka. Mundur! Ayo, ah,
apa cara pelariannya? Dia pernah sekolah di luar negeri, pandai membedakan mana kawan, mana lawan. Kamu dan kakak itu mirip. Aku buruk lupa nih. Thank you.
Kiki hanya bisa kamu miliki lewat tanganku. Perempuan ini, Kiki, takdirku. Lah, perempuan ini istimewa. Pamornya saja lebih berdaya daripada cahayamu. Tapi perempuan ini bisa berjalan untuk mengubah derajatmu. Suhar, alam sedang membuka gerbang. Kita akan membawanya ke Mojokerto sebagai umpan demi kekayaan, demi kekuasaan, demi Jawa. Maka jadilah nyatalah.
Jawa. Kita lelah memati peradaban. Dan apa yang kita bangun akan jadi kaki untuk semua kejayaan. Jaya Landa! Bisa memimpin. Nice. Aku akan kasih
Endless akan bikin seluruh Jawa jadi kota. Tidak ada lagi itu kampung, becek, dan tanpa ojek. Transportasi akan lancar. Kenapa rencanaku? Endless akan bangun jalan yang panjang dan kuat. Dari Bantam di barat sampai Banyuwangi di timur. Dapat tugas Suto. Kamulah pemimpin proyeknya. Ya kan aku beli kulit rajin dan matang. Dan kau, boleh untuk mereka yang bikin orang. Rencana yang luar biasa. Saya siap, Nil. Untuk kau, Suhan. Ya kan aku orang-orang muda yang sehat. Mereka akan jadi pasukan pribumi untuk menjaga kelancaran proyek Trans Jawa. And Colonel and Hoffman. Yes, I am there. Dan kasih dia punya anggung militer untuk kalian semua. Pastikan boleh punya senjata atas diri. Dan kau boleh habisi untuk para Inlander atas nama keamanan negara. Dan aku akan tekan surat untuk kau, Tuhan, sebagai komandan di Suri Jawa. Sekarang, awal bulan Maret. Kenapa? Yes, dear. Kapan surat perintahnya itu pelan? Tanggal 11 Maret, dear. Mulai 11 Maret, kau resmi Panglima. Dan kau boleh tumpas habis itu para pengacau keamanan Sonder pengadilan. Atas nama keamanan negara. Jalan pos terpanjang harus lahir di Jawa. Dan akan ku beri nama Pos Landostra. Kerjamu baik, upahmu juga baik. Kau bersumpahlah Tuhan. Demi Landes akan kutunjuk tugas ini. Demi kemajuan Jawa dan kemudahan daripada tahta Belanda. Nice, nice. Sekarang biarkan aku menikmati daripada makan malam. Mana apa? Salt, ya? Kau lihat suara betapa penarikannya umpan yang kita pasang. Luar biasa, Ki. Luar biasa. Kamu seorang komandan sekarang dengan surat perintah langsung dari tahta Belanda. Kau rasakan itu perubahan yang besar ini. Luar biasa, Ki. Allah memberi takdir yang sangat luar biasa. Dan kita harus kembali ke pengaman Solo. Segera. Nah. Satu kepala baru. Untuk setiap kali Allah mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Siapa kepalanya, Suhan? Sarwo. Sarwo? Sarwo yang mana? Juru tulis lokalisasi, Ki. Juru tulis? Duhe, dia tangan kananmu. Pilihannya A. Tapi, gak apa-apa. Berangkat. Gas. Sudah mendengar semua pembicaraan. Nyimas ditawan di gedung ini. Kembali ke rumahnya. Tapi bukan lagi rumahnya. Aku harus cari cara untuk ketemu Nyimas. Kartu pasti bisa. Ya. Don't stop your doing.
pengacau. Mereka komplotan si Sumatera. Makamkan semuanya dengan baik. Kasih mereka gelar sebagai pahlawan revolusi. Biar rakyat senang. Ya, Mon. Tapi kita harus tangkap itu boleh, Mon. Pasti. Adil dan kejar mereka sampai mati. Atau hidup atau mati, Mon. Tembak saja. Paling adil buat kelompokan. Siap, Mon. Tuhan! Tuhan! Tuhan, Hendrix. Tanpa kabar Tuhan datang. Kau lihat ini. Ini yang kegerombolan. Pasukan Tuhan yang menangkapnya di sekitar Malang. Orang ini pandai bikin bom, dan dia orang sudah bikin hancur benteng selatan markas Belanda. Kenapa orang ini bisa masuk ke pojok itu dan bikin gempa? Setidaknya dia orang bisa kau tiga, dia orang tahu bicara. Serahkan terhadap saya, Tuan. Laporannya akan saya kirim. Tuhan, Tuhan. Terlalu banyak laporan di atas meja. Lanjut mau sedikit timuran. Kau tembak kepala orang ini di depanku. Kafir! Kafir! Kalian semua orang kafir! Ingatlah siksa Tuhan untuk kalian. Tanah-tanah kami kalian rebut. Penduduknya kalian hantari berzina. Perempuan-perempuan yang kalian jadikan tunggal. Dan lelakinya yang bodoh. Kalian semua jadi serdadu boneka. Ingatlah azab Tuhan untuk kalian. Di lahar yang paling panas. Daging-daging kalian yang haram akan dipanggang selamanya.
sebagai pasukan terakhir yang mau ceritakan. Kita akan kembalikan Nyai pada suaminya. Tiga! Tiga! Ya, Suman! Sini-sini! Ini tempatnya, Gerpo! 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 Aku kembali, Suman! Gerpo! Iya! Maafkan aku! Aku salah! Aku tidak izin tinggalkan pasukan! Selamat! Kemana saja kamu? Aku pergi mengikuti orang yang menculik Nyai. Aku tahu di mana Nyai ditawan. Bisinta masih hidup. Nyai sehat. Nyai dibunuh. Kembali ke rumahnya. Tapi buka lagi rumahnya. Nyai menemukan Nyai. Dan titip ini untuk kamu, Suman. Aku paham. Aku paham. Gusti. Pariwono kuat selamat. Lihat. Siapa terus pasukan dan perbekalan? Kita segera berangkat mencari jalan masuk kota. Seperti rencana? Iya, seperti rencana. Membebaskan Nyai, meneguhkan kesetiaan kita untuk Jawa. Tapi yang kita semua sudah tahu bersama kan, kita akan bermain. Pasukan siapa? Sini, aku dengar. Lihatlah dunia timur yang masih magis and puitis. Jadi kebudayaan yang masih kembang-kembang.
semua, kami persembahkan untuk Anda gerak-gerak belajar membaca. Jadikan Suhar
penguasa Nusantara. Suat, masalahnya pengawal Solo belum memberiku tanda. Oke, itu cara kepada berpikir lama. Awal kita harus memakai cara berpikir yang lebih realistis. Jadi, aku bisa kuasai Nusantara ini kalau Sinta Salim ada di tanganku. Aku sudah mencurigai pada silsilah keluarganya. Sinta Salim itu dari keluarga Super Taipan. Keluarganya kuasai hampir 80% jaringan bisnis di Asia ini. Bayangkan kalau Sinta Salim ada di tanganku, kita bisa bangunkan Mojotong jadi kali yang tertinggal. Pasar modern di tingkat atas, makam pahlawan di bawahnya, atau Batavia kita penuhi dengan kulit yang terangkat untuk membangun kehidupan Broto Taman ini Nusantara dengan upah bangsa ini. Aku punya kejok, tapi lucu Suhar. Aku belajar dari pembantu selama ini Ki. Yang mas akan pas 100% kemungkinan. Kekuasaan itu memanglah lucu, tapi waktu menjalankan yang tidak mungkin, tidak boleh kita tersenyum Ki. Angkat kembali Sinta Salim. Bumi hanguskan alas hutan. Tangkap semua. Rajani dia. Biarkan Sundal Kali Solo perancangnya. Akan kujalankan Ki. Dan sumpah, pantang aku tersenyum sebelum Sinta Salim dan Nusantara ini dipersatukan. Kembalikan barang-barangmu.
disirami mereka air, Nang. Batangnya sudah panas. Suhan! Di mana kamu, Nang? Pernahkah kamu ke sini? Suhan! Di mana kamu, Nang? Suhan! Di mana kamu, Nang? Yo! Oh.
Sinta Sauti. Aku akan menikah. Ini bukan pilihan. Tidak akan saya bebaskan. Akan kembali ke hutan dan memberontak lagi. Kamu lemah, pengecut. Aku berhak mendapatkan yang lebih baik. Ini tidak ada pilihan, Sinta Sauti. Sama sekali tak ada pilihan. Siapkan meriam, nyalakan api. Siap!
pasukan. Ambil posisi sesuai formasi. Laksanakan. Laksanakan. Belum saatnya. Kami tidak sopan. Jangan sangean.
tempatku perempuan tamani tak apa tuan. Yang penting dia harus pada yang gak dicium tuan. Ini saya segera. Tidak tuan, dia pahit. Aku laga. Dari terang tentara panah
saya serahkan kepada saya dan kehormatan saya. Sebagai prajurit saya tidak akan menyerah atau itu tidak sesuai dengan sabda marga. Tentara itu mengabdi sampai mati. Apa yang kuyang dari Bapak? Kita kesulitan uang. Harga-harga mahal. Orang-orang muda sudah menjadi musuhmu. Mereka menurunkan dan membakar semua gambar-gambarmu. Penduduk miskin menjarah kota. Membakar siapa saja yang tak serupa. Tentara biru, amin tinggal bikin padan. Jangan, sudah berubah Suhar. Jono. Ya, itu cahaya wahyu. Dia sudah pergi ke barat. Tapi aku di sini. Dia sudah pergi Suhar. Lalu kita. Kita sudah selesai Suhar. Saya ini penyelamat Jawa. Maka sekarang saya umumkan, saya menyatakan berhenti sebagai pembangun Mojokuto. Saya menyatakan berhenti dan melepaskan seluruh mandat. Dari itu saya tak ingin pekerjaan ini. Saya ini jiwa petani. Alah, banyak omong. Cepat, bawa mereka. Bajingan, banyak omong. Rumah ibadah, gedung
sekolah, jalan di mana-mana, pertanian yang makmur dan minyak murah. Jutaan orang sudah hidup lebih baik di Mojokerto. Bisakah kau bahagia setelah melihat semua ini? Saya hanya bahagia melihat sawah yang subur. Sesudah semua kekuasaannya kau nikmati. Saya hanya ingin menjadi petani. Anda ingin menjadi petani setelah membinasakan ribuan petani? Saya pasti. Tolong beliau. Kamu memberi hidup dan meminta mereka menjual kebebasannya kepadamu. Tetapi kebebasan itu tidak bisa biar mereka beri kembali kecuali dengan nyawanya sendiri. Itulah perbuatan yang telah kamu lakukan kepada penduduk Mojokerto, Tuhan. Tuhan, pada yang hidup kamu bisa bersaksi, tetapi pada yang telah mati kamu harus mengaku. Kau akan menggali lubang menjadi paring panjang selebar hulu saat mentah. Kau akan mulai menggali dari pusar Banyuwangi terus ke barat hingga batang pulau. Semua yang akan kau lakukan dengan jiwa petani sampai nafas dunia terakhir kali dari parit yang kau gali sepanjang jalan pos yang berliku ini. Kau akan mengingat sejarahmu kembali, menentukan akhirmu sendiri. Dai, beri dia perbekalan. Jangan. Hei, ini inventaris negara. Rawatlah dengan baik. Bawa dia, Dai. Siap, Tuan. Hei, bro. Bawa dia padanya. Siap, Tuan. Tuan, binasalah kau. Tunggu situ, Tuan. Orang-orang Mojokerto, berjagalah terus di garis batas impian dan pernyataan. Setiap pemimpin akan menggali kelemahannya sendiri saat menukar impian menjadi sebuah pernyataan, memaksakan pernyataan menjadi akhir dari sebuah impian. Berjagalah, telah diberikan untuk itu kepada kalian, tetapi tidak semua akan kembali. Thank you.
dan apa yang kok kita sampai di batang pohon. Aku gak kuat kok.